Sebelahan naik kereta api sama si Skae, pria ini bongkar sifat aslinya. Hoki seumur hidup kepake. Viral video seorang pria yang tak sengaja duduk sebelahan di kereta api dengan si Skae, wanita viral yang bermasalah karena pamer payudara di tempat umum. Pria pemilik akun TikTok Trash.Muggle itu kemudian mengunggah video dan menunjukkan kalau memang benar duduk sebelahan dengan si Skae. Dalam video itu, dia menyebut kalau dirinya hoki seumur hidup karena bisa bertemu si Skae. Hoki seumur hidup kepake, tulisnya sambil menyisipkan emoji nangis. Selain ngobrol, dia juga akhirnya foto bareng dengan si Skae, bahkan mengucapkan selamat tinggal dan berharap bisa berjumpa lagi. Sambil mengunggah video kebersamaan mereka di kereta api, pria itu membeberkan sifat asli si Skae menurutnya. Gak nyangka, kaget banget bisa sebelahan. Orangnya humble banget. Gak berani ngobrol lama karena deg-degan banget. Hashtag si Skae, tulisnya. Beragam komentar netizen merespons konten pria yang tak sengaja bertemu dan sebelahan duduk di kereta dengan si Skae. Kayak ketemu Maria Ozawa gitu mungkin feel-nya ya, komentar netizen. Untung gak di-prank bang, celetuk netizen. Belum pol hokinya kalau belum jadi teman syuting, kata netizen lainnya.